Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, Nungki AE kali ini jalan-jalan explore di Nam Sang Wai, Hong Kong. Ini tuh sebuah kampung pedesaan, dan untuk kesininya kita nyebrang sungai, itu naik perahu getek loh guys, wasik banget. Jangan kemana-mana, aku mau bagi rute dari awal juga ya. Oke, nah itu di situ ada sungai. Ya, bagus banget ini tuh perkampungan. Oke, yuk ikuti perjalanan kita dari awal. Let's go. Yunlong ya, ini kita start dari MTR Yunlong. Keluar. Ini kita ambil exit G. G2 ya, karena kita mau jalan kaki. Nah ini G2 Tung Tau Chen. Panjat jalan. Nah kita belok kiri. Nah ini ke kiri ya. Kiri turun tangga. Suaranya serak-serak lagi, kurang fit. Nah kita sampai bawah, kemudian belok ke kanan, balik arah kanan. Nah ini ya, kanan mundur. Di sini ada Asicang. Kita jalan lurus ke kanan. Nah, di sana ada terminal. Nah, di sini ada belokan, ini kita nggak belok, lurus pokoknya jalan. Di sini ada ini sepanduk, ini kita lurus terus dan terus lurus. Nah, di sini ada Yunlong Kau Hui Road. Ikuti Yunlong Kau Hui Road. Tuh, sepanjang Yunlong Kau Hui Road. Masih di sepanjang Yunlong Kau Hui Road.
emang berat. Wah. Nih, kita sudah di ujung jalan mentok. Mentok jalan Yunlong Kau Hui Road. Kemudian kita nganan ya teman-teman. Ini sudah pentokan. Nganan ke San Pui Road. Langsung nikung, Besti. Nah, ini ya. Di sini ada San Pui Road. Kita ikuti jualan nganan ini, Bes. Di depan ini ada siu padam. Jadi kalau kita numpak siu padam nomor 611 itu turun di sini, medun terakhirnya di sini. Siu pane minibus nomor 611 ya. Dari tangga depan Pasicam tadi. Nah, naik sini tapi kita jalan kaki juga deket kok. Di sini ada public toilet, guys. Kalau mampir ke toilet di sini di ujung pertigaan. Udah ya, kita lanjut. Nggak mampir ke toilet karena kita biasanya melaku. Nah, di sini loh, guys. Masih lanjut ini. Di situ kan ada panah itu warnanya merah. Ya. Kita masuk itu panah warna merah yang tulisan Cina. Jadi di sini di ujung jalan itu ada pohon-pohon lam toro dan lain-lain, ada villa coklat. Di sini ada lamtoro-lamtoro. Ya, banyak banget lamtoro nih. Oke, kita masuk ya. Nah, di situ ada nomor telepon apa di pohon itu. Kita masuk sini. Lamtoro nih di sini banyak. Jadi nanti bisa golek lamtoro. Dualane kok ngene iki nggih dalan pit karo motor lho, Besti. Motore Nmax. Kita masuk perkampungan ya, Besti. Nah, ini mentok ini terus masuk ke kampung. Wah, di situ ada kebun pisang juga. Inilah situasi pedesaan di Hong Kong. Nih, persis kayak di kampung. Ya, emang di kampung ini. Nah, begini. Sisi kehidupan kampung di Hong Kong, desa di Hong Kong. Nongkone mateng, guys. Gandul-gandul wis. Kalau di sini hampir setiap rumah itu enek peda ontel. Enek wong sepeda. Nah, ini ada anak panah Nam Sang Wai ya.
Di sini ada cakak listrik 2, kemudian ada anak panah Nam Sang Wai. Kita ikuti anak panah ini loh, Nam Sang Wai. Di situ. Nah, kita sudah di apa ya jenenge, guys? Kayak kayak telok, oh, bukan telogo. Apa jenenge ngene iki, Su? Nah, ini dia kita nyampe di Nam Sang Wai. Ada suara perahu getek, guys. Nih, ada om-omnya bersepeda. Yuk kita explore dulu. Nah, ini tuh Nam Sang Wai Press Bell. Nah, jadi kita nyebrang numpak perahu ini, guys. Ya. Sini nih, nih, nih. Nah, ini naik sepedanya per orang $7. Yuk naik. Nanti nunggu ini abang-abang bersepeda. Kita harus ngantri loh, guys, numpak perahunya, keteknya ya. Ini $7 per kepala ongkosnya. Guys, kita naik perahu. Buka say. Nah, naik kapal. Ini guys, naik kapal. Wah, naik duet. Itu sukses berdiri di situ. Naik kapal kita. Halo. Halo. Naik kapal. Ini sukses-nya yang mengendarai. Begini naik kapalnya, guys. Ayo. Jam. Nah, kita menyeberang sini loh, guys. Bahagia banget loh, Besti. Sederhana dan bahagia. Nah, sampai-sampai kita sampai. Muka saya susuk. Ya, kita turun di sini. Bye bye. Enak banget, guys. Inilah suasana pedesaan di Nam Sang Wai, Hong Kong, Yun Lo. Oke, kita lanjut jalan. Nyapu anak cekar membahana lo, guys. Ini ya, cantik banget. Nah, di sini ada warung. Explore kita hari ini di perkampungan. Bener-bener di kampung loh ini, guys. Oh, ini restoran Apung. Bagus kan restorannya, guys?
Nah, di depannya ada danau, terus ada gunung-gunung view. Di sana ada view gunung, bagus banget. Guys, leci, lecinya berbuah-buah. Oh, lecinya masih hijau.